Syafiq Ahmad antara pemain Harimau Malaya yang kurang minit permainan musim 2023. Dalam kerancakan Liga Malaysia yang kini masuk minggu keempat, masih ada pemain yang masih bergelut untuk mendapat minit permainan. Sebelum ini, penyokong menunjukkan keresahan terhadap pemain pertahanan kental JDT, Syahrul Saad, yang kurang minit permainan. Kini seorang lagi pemain JDT, Syafiq Ahmad, yang baru memperoleh 10 minit 40 saat masa permainan dalam 3 perlawanan. Penyerang Harimau Selatan masuk sebagai pemain gantian ketika aksi bertemu KL City FC pada 1 Mac lalu dan bermain selama 10 minit, manakala dalam 2 perlawanan lain menentang Terengganu FC dan Negeri Sembilan FC, Syafiq sekadar memanaskan bangku simpanan. Bagi musim lepas, Syafiq tidak banyak mengasah taringnya apabila hanya mengumpul 291 minit masa permainan dalam aksi di saingan Liga Super. Nasib sama juga dapat dilihat pada dua pemain senior Sabah FC, iaitu Amri Yahya dan Badrul Bakhtiar, apabila mereka kurang diturunkan beraksi bersama skuad Sang Badak musim ini. Kedua-dua tonggak The Rhinos itu merekodkan kira-kira 28 minit masa permainan dalam 3 perlawanan Sabah FC setakat ini, yang memperlihatkan kemenangan bergaya kepada pasukan Borneo tersebut. Bagi Amri, meskipun dia sudah menjangkau usia 42 tahun, peranannya dirasakan masih relevan dalam pasukan berdasarkan prestasi membanggakan pada musim lepas. Begitu juga dengan Badrul, apabila import baharu yang direkrut pasukan itu, Telmo Kestan Yeira, dapat memainkan peranan yang pernah digalas oleh bekas kapten Sang Badak itu. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.